Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau mungkin sedikit review dua buah FPD ya. Oke, yang pertama yaitu dengan tipe BACW M633. Dia itu kalau EH M602 itu setara dengan BACW M633, mirip. Jika sempat nyari produk ini nggak ketemu, yang HCW M633 ini nggak ketemu, saya juga dengan alternatif dengan seri EXA M602 ya sobat ya. Oke, seperti ini. Nah, yang kedua ini adalah EXA M604 itu bila dengan menggunakan seri HCW itu setara dengan HCW M634 ya. Nah, apa perbedaannya dan bagaimana settingnya? Nah, kita bahas satu-satu ya seperti ya. Oke, dari yang pertama dulu, ini HCW 633 itu yang bisa sobat juga seri lainnya EXA M602. Nah, ini kalau dilihat dari segi inputnya tuh, inputnya adalah AC ya, volt AC. Outputnya juga volt AC. Nah, ini biasanya digunakan untuk cut off saat charging baterai ya sobat ya. Misalnya supaya tidak overcharge, supaya baterai juga lebih awet. Nah, di sini antar mukanya ini adalah VIN dari aki ya baterai, plus minusnya sini. Nah, ini ada dua tombol untuk setting batas bawah, batas atasnya. Oke, kita rangkai. Oke sobat, ini sudah kita rangkai. Jadi untuk perkabelannya atau wiringnya adalah sebagai berikut. Ini adalah jalur ke aki ya, aki ini plus minusnya. Nah, ini saya simulasi dengan menggunakan sebuah step up variable ya, nanti jadi kita bisa atur untuk tegangannya. Ini inputnya, ini dari PLN misalnya. Nah, ini untuk outputnya ini bisa ke charger ya, charger akinya. Di sini saya simulasikan dengan menggunakan sebuah pilot lamp. Nah, misalnya charger akinya itu bisa seperti ini ya sobat ya. Saya ini dulu pernah saya coba pakai ini. Ini bisa digunakan untuk 12 volt dan 24 volt. Jadi di sini nanti itu masuk ke input charger sini. Oke, kita simulasikan ini. Jadi kita onkan. Oke, ini menyala. Ini juga menyala di sini. Jadi saat ini menyala tandanya bahwa ini sudah ada arusnya sobat ya. Kita cek nih defaultnya berapa nih. Lihat setting bawah 12 volt, kemudian setting atasnya 14,2 ya, setting atasnya 14,2. Nah, ini karena rencana saya gunakan untuk cut off yang kedua pada ATS saya, sedangkan sistem saya ada 24 volt, maka ini akan saya rubah untuk settingannya seperti ya. Oke, ini saya akan coba setting untuk batas bawah dan atasnya. Saya mulai dari batas atasnya.
naik seperti ya, ini naik. Saya setting ke 26. Turun lagi ke 26. Oke. Ke 26. Kemudian untuk batas bawahnya saya setting ke cutoff-nya ke 24. Oke, 24 batas bawah, batas atasnya 26. Batas bawah adalah batas atas, karena untuk cutoff yang sudah ada itu batas bawahnya adalah 22 ya. Jadi tujuannya nanti bila akhirnya sudah sampai 24 akan di cutoff sisanya dari 24 ke 22 sebagai cadangan kalau untuk listrik mati. Sobat, jadi ini kita akan masukkan sini sebuah adaptor ya. Oke, di sini terdeteksi 28,8 dan ini off ya, berarti ini adalah udah overcharge. Jadi tadi batas atasnya adalah 26. Oke, akan kita turunkan dengan menggunakan variabel ini. Oke, dalam 24 dia on lagi, berarti untuk charger untuk ke akinya dia mulai bekerja lagi untuk mengecas aki ya sobat ya. Oke, seandainya kita naikkan lagi, oke, 26 dia off. Ini kenapa 26, karena saya setting untuk nanti cutoff ya, seandainya sobat gunakan untuk charger aki bisa dinaikkan di sini ke 28 atau mungkin 29 untuk aki 24 volt ya. Oke, coba kita turunkan lagi. Oke, dia on lagi. Oke sobat, ini untuk yang pertama dengan seri CW M633 ya, atau setara dengan EXA M602 seperti saya sebutkan tadi. Jadi ini perbedaannya, nanti kita lihat. Sekarang kita akan kita rangkai untuk yang kedua, yang tipe EXA M604.